Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Di webinar kali ini kita akan meneruskan tarian yang sebelumnya tentang bagaimana mengintersep traffic lalu lintas di web menggunakan Dropsuite. Kali ini kita akan mengintercept HTTPS. Langsung aja teman-teman, kita buka website. Ketika kita buka website yang belum punya HTTPS seperti ini teman-teman, maka di Dropsuite itu ya study pot itu tidak jalan, tapi dia harus disetting dulu. Ya, caranya kita buka dulu Dropsuite ya. Dropsuite kita buka dulu. Itu kita ke proxy, kita lihat generasinya, kita off-kan dulu. Nah, untuk bisa kaitkan dengan ini, kita bisa setting lalu di general ya, yang paling bawah network setting, lalu setting pilih manual proxy, kita sesuaikan dengan sini. Itu website yang option 127.0.0.1 tepatnya 8080. Kita 127.0.0.1 bagian 80. Jangan lupa di checklist yang ini juga. Kalau kita oke. Setelah itu coba kita testing ya teman-teman, menggunakan yang puas. Kita lihat apa yang mesin target kita ya teman-teman, yang HTTP yang kemarin sudah kita coba. Kita coba di sini. Satu sembilan dua satu enam delapan sembilan tujuh delapan. Dari sini teman-teman ada, coba kita lihat di website apakah dia ya, sudah tercapture, sudah ada ya. Oh teman-teman, sudah ada. Jadi kalau kita akses yang HTTPS misalnya google.com, maka yang terjadi dia akan ada warning ya, warning software is penting Firefox launcher reconnection site. Jadi untuk HTTPS ketika website diaktifkan dia tidak bisa gitu ya. Bisa juga sih di sini accept the risk, bisa, cuman agak repot ya teman-teman. Nah, cara yang harus kita lakukan adalah kita mengunduh
sertifikat dari bird suitnya itu sendiri. Nah, kita ke sini http://bird. Kita download di sini, di pojok kanan di sini saya sertifikat, kita save file, lalu oke. Okay. Setelah ada di folder download, coba kita lihat di folder download apakah dia sudah ada. Oh, bagus. Download nah, sudah ada ya teman-teman. Kita masukkan di setting, kita masuk ke setting, lalu kita cari sertifikat, sertifikat view sertifikat. Setelah itu kita pilih di sini import. Lalu kita tadi kita kan di download di sini filenya, kita open lalu oke. Okay. Di sini dites aja dua-duanya. Oke. Okay. Kita lihat di sini namanya Web Swinger. Bot swinger. Tidak ada ya teman-teman. Kalau oh, oke okay. Sekarang coba kita lihat web suite-nya. Clear dulu aja teman-teman ke history. Oke. Okay. Bagit intercept kita akan mungkin bikin Google ya, kita cari di sini OS 10. Oke, ini untuk keluar apa yang akan kita cari di Google itu dengan OS top 10. Coba kita lihat di sini. Ya, lagunya get yang sudah dapet ya. Habisin. Sekarang kita fokus dulu. Clear. Biar itu. Biar nggak pusing ya teman-teman. Jadi kita intersectnya on. Kita misal di sini cari misalnya. Ayo. Misalnya Barat S ya. Lalu kita nah maka dia akan bergerak dan nah, coba kita lihat di sini di website. Nah di sini dia intercept ya di sini hardware-nya kombinasinya Modira. Kita lihat ya, maka dia akan keluar Parrot Security. Nah, bagaimana kita mengganti ya, mengganti dari ya, di sini bisa ya, kita pengen cari Parrot OS di sini. Itu untuk apa nanti mereka sendiri yang mengerti. Itu ada lagi pasal mengenai 0,7 dan seterusnya yang juga oke. Itu dijual ke apa? Ini bisa di channelnya YouTube.
ada hal yang menarik YouTube. itu ada di lubang ini tujuannya untuk apa kan? Nah, ini sebenarnya bisa memudahkan aja kan, jadi daripada kita mengambil seperti ini kan lebih masuk kalau misalnya yang sudah selesai ini cuma dibuang masuk ke dalam jurang tersebut. Kalau yang tidak layak dimasuk ke lubang itu. Kalau yang layak yang baru nggak layak, karena lubangnya juga nggak. Oh, oke. Oke, nah kemudian ini kan dari apa maksud saya tidak ada yang sama ada yang sakit ini ada tujuan ketiga pada sejarah saya. Jadi setelah hasil dari penelitian sebenarnya kan memang masih dalam posisi jalan baru. Oke, nah di sini misalnya kita ganti menjadi YouTube. Nah, makanya di sini ketika kita di sini kan yang diganti adalah peret ya teman-teman. Eh, yang dicari peret, maka ketika kalau di intercept di sini, dicegat di sini, kita forward. Lalu, maka yang terjadi di sini akan berubah menjadi YouTube. Itu ya teman-teman. Atau misal, kita cari di sini YouTube. Ini sebenarnya kita mau cari di sininya kita dengan nama yang lain gitu. Harus jangan sampai di ruang terbuka sehingga menghasilkan nanti rasanya mungkin berbeda. Nah, iya teman-teman. Ya, tapi setelah proses ini konversi ini berjalan, maka harus segera masuk lagi ke dalam intinya itu sebenarnya mungkin konversi, tapi bahan yang tempat ibarat yang tempat ujian. Nah, gitu. Ya. Lagi nanti coba kita coba lagi coba. Ya. Kita intercept-nya on. Kita cari misalnya creator. Kita keluar. Maka di sini akan berubah menjadi Twitter. Gitu ya teman-teman, cara mengintercept HTTPS menggunakan web suite. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Dan di ada pertanyaan silakan teman-teman. Teman-teman yang di komentar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.